Tindakan usahawan kontroversi, Muhammad Sajjad Kamaruzzaman atau lebih dikenali sebagai Sajjad menayang badannya di aplikasi TikTok menimbulkan rasa kurang senang kaum wanita. Menerusi video tersebut, Sajjad yang kini berada di Australia hanya mengenakan pakaian seakan bikini, sekaligus menampakkan keseluruhan badannya. Sajjad menjelaskan, dia mahu menggelapkan kulitnya dengan menggunakan satu produk khas dan hasilnya dapat dilihat selepas proses itu selesai. Saya sangat gembira, self-tanning, saya sangat teruja, katanya ringkas. Sementara itu, rata-rata pengguna TikTok khususnya kaum wanita merasa kurang senang dengan video itu berikutan dilihat sebagai tidak menjaga maruah mereka. Sebelum ini, nama Sajjad sering meniti di bibir netizen. Selepas usahawan itu sering mencipta pelbagai kontroversi termasuk pengakuan telah menukar jantinanya kepada wanita secara sah di Australia.